Tempat ini kami disirami ribuan kasihmu, ribuan petuahmu, ribuan semangatmu yang selalu mewarnai hari-hari. Tempat di mana kita saling merangkul, tempat di mana kita saling terjaga dan tak menyerah. Tempat di mana kita belajar ilmu, peduli dan menyayangi. Tempat di mana berbagi kisah tergambar indah. Tempat di mana status tak jadi jurang pembahas kita. Tempat di mana bahagia terukir indah. Kini hatiku tergores kesedihan ketika terucap salam perpisahan, walau air mataku tak berlinang. Bukan berarti suatu kerelaan. Saat-saat langkah terayun, jarak kita pun semakin membentang. Akankah semuanya jadi terkenang atau hanyut terbawa gelombang? Bahkan mungkin terkubur oleh waktu dan keadaan. Selalu ada kecewa, selalu ada air mata, dan pasti ada hati yang terluka. Hari ini adalah hari untuk merayakan pencapaian dan untuk merenungkan perjalanan yang menakjubkan. Purna tugas adalah awal dan terima kasih atas segala inspirasi dan dukungan dari Bapak selama ini. Terima kasih atas segala kontribusi dan juga dedikasi Bapak selama ini. Semoga tiap langkah Dr. Wahyudi penuh dengan kebahagiaan dan kekuatan. Semoga masa pensiun Bapak dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesempatan mengejar hal-hal yang selalu Bapak inginkan. Semoga masa pensiun Bapak dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesempatan untuk mengejar hal-hal yang selalu Bapak impikan. Terima kasih atas dedikasi Bapak dan kerja keras Bapak selama ini. Sekali lagi, selama purna tugas, semoga setiap hari pensiun Bapak penuh dengan kebahagiaan, kesehatan, dan cinta yang tak terbatas. Terima kasih Pak Dr. Wahyudi, semoga sukses selalu. Selamat purna tugas, semoga setiap hari pensiun Bapak penuh dengan kebahagiaan, kesehatan, dan cinta yang tak terbatas.